Nama saya Rusnaldi Sikumbang. Saya baru menulis 3 buah buku dan 3-3-nya bagi SBN. Tidak dijual di Gramedia, saya jual sendiri. 1. The Power of Instalisasi Impian. Bercerita tentang kekuatan membangun impian. Hari ini saya membangun impian kamu sebentar, 5 menit selesai insyaallah. 2. Saya menulis buku Sukses Cepat di Miracle. Saya buktikan dengan buku pertama dan saya berhasil mencapai posisi paling puncak di Miracle, posisi presiden tadi. 3. Buku ini belum saya cetak, ini yang 3. Nunggu saatnya, tapi sudah isinya lengkap, ISBN sudah keluar, tinggal cetak. Namanya Pembicara Sejuta Pengaruh, buku public speaking. Dan saya sudah berkeluarga, istri 4, anaknya. Sabar berapa? Anak pertama kuliah tingkat 2, jurusan sistem komputer di Universitas Budi Luhur, gratis, free, karena dia hafal Al-Quran 30 juz. 1. Anak kedua di kelas 3 SMP, SMP itu Ar-Rahman. Dan abangnya hafal, dia sakit hati. Dia harus hafal, abangnya hafal kelas 1 SMA. Dia sakit hati dan berjanji, nanti saya akan hafal kelas 3 SMP. Pokoknya duluan. Alhamdulillahnya, dia selesai sekolah hafalan dulu pas kelas 6 SD. Yang kelas 3 SMP. Terus anak ketiga, istri saya rajin melahirkan di rumah. Nah, anak yang ketiga itu sekarang kelas 3 SMP, masuk di rumah, tapi bukan sekolah santai dan sekolah enggak, dia hanya belajar Quran 3 tahun. Jadi begitu masuk dia punya modal 2 juz, begitu masuk langsung harus nol. Karena rumah kami sini itu bacaannya pesanan, lulus di sana yakin pesanan, dan nanti insya Allah mungkin 4 bulan dia perolehannya 7 juz 1 halaman. Karena hariannya Quran, bangun tidur sampai tidur kembali Quran. Nah, anak bungsu, belum bungsu deh. Anak saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD ini baru masuk surah dulu. Nah, hari ini supaya ini ruangan terberkahi dengan Quran, ya, saya request oleh kepada 2 orang terbaik ini. Untuk Maulana Ainul Yakin, karena dia sedang sakit, maka ya 10 ayat pertama Ar-Rahman kalau dihafal, minta tolong kita dengarkan baik-baik. Kita resmi dari wajah dia, Ar-Rahman ayat 1-10. Untuk kesembuhan dia sekalian. Kenapa? Kesembuhan bisa dilakukan atas izin Allah, nanti saya bantu caranya. Siap? Siap. Oke. Sudah selesai sih, sudah dapat pokoknya kan? Sudah. Bisa belum? Sakit apa? Agak demam dikit. Oke, menjadi mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim 'ala saya sehat. Selalu setiap hari saya sehat. Karena di dalam dada saya ada Quran. Saya siap membaca Al-Quran, apa Ar-Rahman 1-4 bagi ayi ala rabbi rabbi matu kaziban yang kau ayi apa lah insyaAllah. Dan pada tahun ketiga kalau dibaca ya A'udhu billahi minash shaytani rajim. علم القرآن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء untuk Anda. Setelah Anda membacakan untuk kami, untuk semua Anda dan untuk kami semua, Ainul Yakin nanti pindah ke belakang, ya, di belakang nanti oleh Lucu diterapi. Dan dari saya untuk kamu, semoga bermanfaat, ya. Ini pegang dulu. Ini dipegang dulu. Nah, sekarang kamu ke belakang. Lucu, layaknya gantian Marudi. Lucu pegang dia, biar sembuh. Insya Allah. Diterapi.